Abrakadabra. Dan ini gemes banget, setnya semua warna pink, so cute. Hai sister. Jadi hari ini aku show-nya sama Konita ya. Tuh kayak ini gue di masa depan gitu kan, dia udah berwibawa, elegan gitu. Kalau gue tuh kayak wah, lihat gak sih gitu kan. Itu yang anggun, cantik gitu kok. Serius, Masya Allah. Makasih banyak ya sayang. Jadi dia ngapain tuh? Jadi hari ini muse-nya itu ada Nabila, ada Sarsof, Nabila, Mikaila, terus siapa lagi? Fasirin, Fairo sama? Putri. Oh iya Putri. Sama Putri. Alhamdulillah ini padahal dadakan banget, aku minta tolongnya, tapi mereka tuh Masya Allah baik-baik banget, mau support itu yang mahal. Jadi kita tuh padahal mungkin kadang-kadang juga udah lama gak ketemu gitu, tapi saling supportnya itu loh, ikhlas membantu. Insya Allah tabarakallah, semoga rezekinya pada ditambah sama Allah, semoga Allah kasih kesehatan, pahala yang berlimpah, Allah kasih keberkahan acara hari ini, orang-orang pada suka. Modelnya jadi ada anak-anak juga karena aku mau bikin baju kids. Wow. Kita sering bikin, cuman nggak sering-sering banget sih, nggak terlalu sering bikin kids, jadi on off gitu loh. Nanti ada model yang kidsnya dulu yang bakalan keluar duluan. Kinar, Odin, Mikaila, namanya cantik-cantik banget. Hore, makasih. Kinar itu anaknya Dara. Dara itu asisten fashion designer. Jadi karyawan aku. Tadi ada Mikaila, itu ponakannya Lupi. Lupi itu juga asisten designer. Jadi tim aku juga untuk yang label Zashi itu. Saudaranya pada cakep-cakep banget. Masya Allah. Kemarin jadi cerita di kantor casting itu lucu sih, seru banget. Jadi kayak sekarang ya udah membantu kakak aja, membantu perusahaan sendiri sebenarnya. Dalam judul membantu perusahaan sendiri, udah gitu aja. Ya mereka belum selesai karena ini masih apa? Oh, ngantuk hari ini. Kopi gue mana ya? Masih GR, habis ini nerusin makeup jam 3. Wisnu di Bandung. Wisnu ada pun juga belum tentu datang sih. Kita tahu Wisnu lah. Alhamdulillah dia hari ini kebantu, jadi tidak bisa berkelit lah. Hari ini ada Mius. Ada Virus yang selalu membantu saya. Terima kasih. Ada model. Terima kasih. Model Rusia. Ada model kuda. Gue tuh udah nggak percaya dengan kemampuan gue menggunakan heel. Jadi gue mau coba dulu. Gue takut jatuh.
Oh, gue pendek punya sih. Punya anak udah nggak jago pakai heels. Biasanya jadi jangan nanya kenapa mereka mau, karena saya paksa. Jadi timnya Arab aja udah. Saya terakhir fashion show kapan? Long time ago, men, gila. Gue juga udah lama banget. Ya kalau saya kan karena budget kantor udah habis ya. Jadi saya bantu.